السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم حوالينا ولا علينا. Jamaah yang saya hormati, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati, kita kembali kepada kajian kita tentang Al-Asma'ul Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah memulai atau baru memasuki Asma Allah Al-Hamid, yaitu Yang Maha Terpuji, di mana Asma Allah ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Kemudian bahkan di beberapa kalinya digandengkan dengan asma yang lain, seperti pada surah Fatir ayat 15 ini, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang papa, dan Allah lah zat yang maha kaya karena tidak butuh kepada apapun, dan juga maha terpuji karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, di mana manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah, apabila merasa tidak butuh
kepada sesuatu, maka biasanya timbul rasa sombong. Kalla innal insana la yatgha, mata kapan ar-ra'ahu istaghna, tidak sekali-kali manusia akan tagha, akan melampaui batas, akan sombong. Kapan itu? Ketika dia merasa tidak butuh. Ketika dia merasa tidak butuh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, meski dengan kekayaannya yang ya melimpah ruah, tidak pernah ya surut, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap terpuji. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini dikatakan bahwasanya ya Asma Allah Al-Hamid berarti adalah zat yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Pada surah Al-Fatihah saja, pembukaan Al-Quran, Allah nyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb, bagi Allah, Rabb alam semesta. Katakan di sini oleh Ibnu Qayyim, fahuwa subhanahu al-mahmud ala ma khalaqa wa syara' wa wahaba wa sya'nihi ya wa wahaba wa naza' wa darra wa nafa' wa a'ta wa mana' wa ala bidzatihi wa sya'nihi fartafa' wa amsaka as-sama'a 'an al-ardi an taqa' wa farasha al-arda fambasata sahluha wattasa' hamida nafsahu wa hamida al-muwahhiduna falahu al-hamdu kulluh. Di sini Allah nyatakan bahwasanya, kata Ibnu Qayyim, berdasarkan ayat ini surah Al-Fatihah, baik dikatakan ayat kedua atau ayat pertama, alhamdulillah itu ala khilaf di antara para ulama, dikatakan di sini Allah Subhanahu ya adalah terpuji atas apa yang Ia ciptakan dan Ia syariatkan. Maha terpuji atas apa yang Dia berikan dan Dia ambil. Nyawa Allah berikan kepada kita, kalau diambil juga tetap terpuji Allah Subhanahu wa taala. Ngambil punyanya siapa? Punyanya sendiri. Terpuji. Wa wahaba wa naza' wa dharra wa nafa'. Baik juga terpuji Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ya kemudaratan atau manfaat. Ya, karena berdasarkan hikmahnya. Kemudian wa'ata wa mana', atau memberi dan melarang. Memberi kepada yang dikehendaki dan melarang apa-apa dari apa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Tinggi dengan zat-Nya dan ya perkara-Nya. Allah pula yang memegang langit sehingga tidak jatuh ke bumi. Allah pula yang menggenggam langit ya sehingga tidak jatuh ke bumi. Padahal tanpa tiang, tanpa juga keretakan. Kemudian Allah pula yang menghamparkan bumi ini sehingga tampak luas. Sehingga tampak luas bumi ini. Cukup untuk manusia yang bermiliar-miliar, manusianya saja, binatangnya, ya, tumbuh-tumbuhannya. Wattasa. Kemudian Allah memuji diri-Nya dan orang-orang yang mentauhidkan-Nya juga memujinya. Maka bagi Allah lah segala pujian. Juga beliau katakan di sini, Allah pula terpuji ala ma khalaqahu wa amara bihi wa naha'an. Fahuwa al-mahmud ala ta'atil ibad wa ma'asihim wa imanihim wa kufrihim. Juga Allah terpuji atas
makhluknya dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Juga terpuji atas hamba-hambanya yang taat kepadanya dan yang membangkang pula tetap terpuji. Ya. Karena sejatinya ya, ibadah hamba itu untuk siapa? Untuk hamba sendiri, untuk menyelamatkannya nanti. Ya. Makanya Allah terpuji dengan hambanya yang taat ataupun yang bermaksiat, yang melanggar, yang beriman maupun yang kafir, yang mengingkari. Wa huwal mahmud ala khalqil abrar wal fujjar. Juga Allah terpuji atas penciptaannya makhluk-makhluk yang mengabdi berbakti kepada Allah dan makhluk-makhluk yang juga membangkang. Juga malaikatnya, para rasulnya dan musuh-musuh mereka, yaitu musuh-musuh wa'adaihim, musuh-musuh para rasulnya. Ya. Musa punya Fir'aun, kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga punya Abu Jahal dan CS-nya. Ya. CS-nya. Kemudian juga wa huwal mahmud ala adlihi fi a'daihi kama huwal mahmud ala fadlihi wa in'amihi ala awliyaihi. Allah terpuji atas keadilannya kepada atau terhadap musuh-musuhnya, yaitu hamba-hambanya yang kafir, hamba-hambanya yang ya, membangkang. Juga terpuji atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada para walinya, ya para walinya. Fakullu dzarratin min dzarratil kauni syahidatun bihamdih. Maka setiap dzarrah, setiap serpihan dari makhluknya itu di alam semesta ini menjadi saksi atas terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza sabbaha bihamdihi as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Oleh karena itu bertasbihlah, memuji Allah, langit yang tujuh lapis juga buminya serta penghuninya seluruhnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun yang dikatakan makhluk hidup ataupun benda mati kecuali bertasbih memuji Allah, ya, akan tetapi kita tidak memahami tasbihnya. Ketika kita mendengar ayam berkokok di pagi hari, masa ngerti kita kalau dia itu bertasbih kepada Allah sekaligus membangunkan kita yang tertidur lelap. Kemudian makhluknya yang lain pula, ya, hatta kerikil dan batu pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai dalil atau buktinya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah, kemudian beliau mendatangi Mekah, beliau menceritakan bahwasanya aku ingat, sekarang bisa aku tunjukkan batu yang ketika ya aku belum diutus ya menjadi nabi dan rasul itu bersalam kepadaku, ya, menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuji Allah. Naam. Kemudian di sini terdapat riwayat juga di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail yatahajjat qala. Ketika Rasulullah bangun bertahajud di malam hari, beliau membaca Allahumma lakal hamd, ya Allah bagimu segala pujian,
أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق الحديث. Ya, dalam salatnya tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Juga bagimu ya Rabb pujian ya sebagai raja ya yang memiliki langit dan bumi serta yang ada seisinya. Bagi Allah pula pujian karena engkau, kata beliau dalam memuji Allah, cahaya langit dan bumi. Engkau adalah zat yang hak, janjimu itu hak, benar adanya. Perjumpaan denganmu juga hak, yaitu benar adanya. Firmanmu wa qauluka hak, firmanmu juga adalah sesuatu yang benar. Surga itu juga benar, neraka itu benar, para nabi itu juga membawa benar, membawa risalah yang benar, Muhammad juga adalah benar adanya dan yang dibawa atau risalahnya, juga yang namanya kiamat itu sesuatu yang hak pasti terjadi. Dan ya, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan asmanya Al-Hamid ini. Dalam masih banyak tentunya riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan ya keistimewaan memuji Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami beberapa sahabatnya, kemudian beliau mendengar salah seorang yang ada di belakang beliau ketika ya i'tidal, bangun dari rukuk kemudian memuji Allah dengan pujian ya yang sebenarnya mungkin tidak terlihat istimewa oleh kita-kita yang awam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah salat bertanya kepada sahabatnya di belakang beliau, siapa tadi yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang demikian? Maka kemudian orang tadi langsung mengaku, sahabat tadi, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa saya melihat malaikat 30-an lebih malaikat berebut untuk apa? Mencatat ya puji-pujian tersebut. Baik. Disebutkannya asma ini dalam Al-Quran ya, sebanyak 17 kali tadi dinyatakan. Bahwasanya kebanyakannya memang bergandeng dengan asma Allah yang lain. Di mana dalam ya penyebutannya dengan asma Allah yang lain ini juga akan dijelaskan di sini ya, mengandung hikmah tersendiri. Karena setiap asma Allah itu indah dan sempurna, apalagi ketika digandengkan atau disandingkan dengan asmanya yang lain, maka tentunya ini akan menambah keindahan di atas keindahan, kebaikan di atas kebaikan, kemudian juga kesempurnaan di atas kesempurnaannya. Kekayaan Allah itu sempurna ketika Allah menyatakan ya bahwasanya dirinya wa huwa wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya, maka kekayaan Allah adalah sempurna. Begitu pula pujian baginya. Sehingga kesempurnaan ya antara pujian dan kekayaannya itu berlipat-lipat. Baik.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini juga disebutkan ya, asal katanya daripada Al-Hamid ya, merupakan wazan daripada fa'il alfa bentuk mubalaghah yang berarti ya sifat yang sangat terpuji ya, karena terpuji dalam ya, seperti yang disebutkan di sini perkataan, perbuatan, asma, sifat, syariat dan takdirnya. Kemudian Allah juga dipuji dalam segala keadaan. Dialah yang paling berhak dipuji, disanjung karena kesempurnaan sifatnya dan dilimpah dan limpahan kebaikan kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dalam segala keadaan, berbeda dengan makhluknya. Yang baik, yang terpuji itu pun ada saat-saatnya dia tidak terpuji ya. Yang dikenal penyabar, yang dikenal ya pendiam, tapi kalau marah ya, meledak ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Dan itu makhluk, wajar ya, tidak terpuji ketika marah ya, entah dengan lisan yang tidak terkontrol, entah dengan apa yang dibanting yang di depannya ya, bisa jadi. Itulah makhluk, berbeda sekali lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan terpuji. Nah, kemudian juga di sini Al-Hamid adalah juga berarti zat yang terpuji dalam seluruh perbuatan dan firman-Nya, syariat maupun takdirnya, yang pantas memiliki semua sifat kesempurnaan dan agung. Kalau ada di antara makhluknya itu yang terpuji ya, karena sifat-sifat baiknya, apakah tidak lebih pantas yang menciptakan makhluk terpuji itu untuk dipuji? Bala, kalau kita ya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah ya, uswah hasanah, dan memang Rasulullah namanya saja Muhammad, ism ala musamma ya, ya makhluk yang terpuji sesuai dengan namanya, maka yang menciptakan Muhammad tentu alaihi salatu wassalam lebih berhak untuk dipuji ya, itu maksudnya di sini. Kemudian dari sisi, dua sisi yang besar, Allah wajib di, atau Allah pantas untuk dipuji. Yang pertama ini sebagai apa itu namanya, sebagai mempermudah saja sebenarnya di sini, karena berbagai hak Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan tadi, bagaimana Allah itu menjadi zat yang terpuji. Namun di sini dibagi menjadi dua besar oleh beberapa ulama ahlus sunnah, bahwasanya Allah itu terpuji ya karena menciptakan seluruh makhluknya tanpa ada yang meminta. Ada di antara kita yang meminta untuk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada, tahu-tahu diciptakan. Kemudian tidak membiarkan kita setelah menciptakan kita. Allah memelihara kita, memberi kita rezekinya ya, memberi kita nikmatnya lahir dan batinnya, duniawi dan ukhrawinya. Duniawinya yang mukmin maupun kafirnya, ukhrawinya bagi yang mukmin. Itu adalah pertanda atau ya yang menjadikan Allah patut untuk dipuji. Kemudian yang kedua, Allah dipuji atas nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang sempurna dan agung. Ya, asma, al-asma al-husna bagi Allah subhanahu wa ta'ala,
dengannya Allah berhak dan patut untuk dipuji. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian buah atau manfaat daripada beriman kepada asma Allah Al-Hamid, ya. Yang pertama di sini, semakin banyak mengingat dan memuji Allah serta mensyukuri nikmatnya, ya. Dengan mengetahui asmanya Al-Hamid, bahwasanya Allah itu adalah zat yang berhak untuk dipuji, maka kita akan lebih mencintai Allah, lebih memujinya, lebih mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan juga selalu mengingatnya. Kalau ada dari teman kita atau saudara kita yang memberikan sesuatu berarti dalam hidup kita, apakah kita tidak selalu mengingatnya atas jasa dia? Kalau kita orang baik-baik, tentu kita akan mengingatnya. Oh, si Fulan dulu yang ngantarkan saya pertama kali misalnya kuliah, atau pertama kali saya ditunjukkan kepada ya kajian sunnah misalnya, dan sebagainya. Kita akan mengingat-ingat ya kebaikan orang tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segalanya, dari tidak ada menjadi ada, kemudian memberikan karunia rezekinya dan seterusnya. Maka tentu lebih berhak untuk selalu kita ingat dan selalu kita puji, ya, selalu kita syukuri nikmatnya. Kemudian yang kedua, memuji Allah atas hukum dan syariatnya yang adil dan bijaksana serta rahmat bagi semua makhluk, ya. Karena ya, hukum Allah dan syariatnya itu dibangun di atas keadilannya, di atas keadilannya dan juga hikmahnya. Tidak ada ya hukum ya di muka bumi ini tentunya yang lebih adil, yang lebih bijaksana daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu maslahat dan mudarat bagi kita. Kalau bikinan manusia saja ya kita kembalikan kepada yang membuat atau yang membikinnya sebagai garansinya, apalagi karena kita menganggapnya lebih tahu. Kita punya sepeda motor ya merek tertentu, ketika servis kita servis di mana, di tempat servisnya, karena kita tahu, kita anggap dia lebih tahu titik bengeknya. Begitu pula ketika manusia bermasalah ya, kita kembalikan kepada siapa? Aturan hukum yang membuat manusia, yang menciptakan manusia, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pantas dipuji atas hal yang demikian. Hukum dan syariatnya yang memberikan maslahat kepada semua makhluknya, bukan hanya manusianya, tapi juga menjadi rahmat bagi semua makhluknya. Kemudian yang ketiga, memupuk cinta yang tulus ikhlas kepada Allah Azza wa Jal dan taqarrub kepadanya dengan berbagai ketaatan, ya. Karena semakin tahu kita, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya kita akan lebih termotivasi untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan. Kemudian yang keempat di sini, pujian sesama makhluk berbeda dan tak ada artinya bila dibandingkan pujian Allah kepada hambanya yang akan mengundang banyak manfaat bagi hamba berupa pahala surga dan lain-lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya memuji beberapa hambanya, baik dalam Al-Qur'an maupun ya nantinya ketika di padang mahsyar misalnya, begitu pula ketika di surga. Dalam Al-Qur'an
berapa nabi yang Allah katakan Allah puji dengan ni'mal 'abd. Ayub alaihi salam misalnya sebagai sebaik-baik hamba. Kemudian Nabi Sulaiman pula dan beberapa nabi yang lainnya Allah puji dengan kata-kata ni'mal 'abd. Ya, sebaik-baik hamba. Begitu pula ketika di padang mahsyar nantinya Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam hadis yang hasan bahwasanya wal kadhimina al ghaidha 'anil nas wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya, orang yang bisa meredam amarahnya kemudian memaafkan dan melupakan kesalahan, ya, kesalahan orang, maka Allah Subhanahu, padahal dia mampu membalasnya, bukan karena tidak mampu, ya, disakiti kemudian memaafkan, dan bukan karena tidak mampu membalas, tapi karena Allah Subhanahu wa taala liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan balas membalas, maka orang yang demikian Allah akan memujinya. Allah akan memberikan, ya, kehormatan baginya dengan panggilan yang paling dia suka di dunia ketika dipanggil dengan namanya. Dengan namanya atau dengan kunyahnya atau dengan nama kecilnya, Allah panggil dengan nama itu di depan siapa? Seluruh makhluknya, jin dan manusianya, ya, dan juga binatangnya, di semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah surprise yang luar biasa baginya. Baik. Kemudian terlebih juga Allah Subhanahu dan, ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya tentunya adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau kita dipuji oleh orang tua kita, oleh guru kita, GR-nya luar biasa, ya kan, gembiranya luar biasa, ya. Apakah lagi ketika Allah Rabbul Izzah, Allah Rabbul Alamin, ya, yang memuji kita, tentu, ya, rasa bangga dan juga kegembiraan luar biasa tidak akan bisa terlukiskan bagi hamba yang dipuji olehnya. Baik. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa manfaat beriman kepada asma Allah, ya, Al-Hamid. Al-Hamid. Naam. Kemudian kita beralih kepada asma Allah berikutnya, yaitu Al-Haq. Asma Allah Al-Haq. Asma ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Di antaranya pada surah Taha ayat 114, Fata'alallahul Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah, ya, sebagai maharaja yang maha benar, maharaja yang maha benar. Al-Haq di sini adalah zat yang pasti benar keberadaan wujudnya. Juga tak ada zat yang tak ada keraguan, kebimbangan ataupun kesangsian pada zat, asma dan sifatnya. Al-Haq yakni zat yang hanyalah dia yang berhak disembah dan diibadahi. Al-Haq juga berarti raja pemilik yang tidak diragukan kesempurnaan sifat dan perbuatannya. Maka firman perkataan Allah itu hak atau benar. Keputusannya juga hak atau benar.
janjinya juga hak atau benar, dan syariatnya juga hak atau benar. Kemudian perjumpaan liqa dengannya juga hak. Asma, sifat, tindakan dan perbuatannya juga adalah hak. Secara ya, makna di sini al-haq menunjukkan yang pertama bahwasanya Allah adalah zat yang ada serta eksis atau langgeng keberadaannya, azali atau azali. Kemudian yang kedua berarti zat yang dituju dan memberi manfaat. Maka ya, Allah sebagai zat al-haq yang azali tentunya tidak ada kefanaan, tidak ada kefanaan atau akhir daripada ya, hayatnya. Sebagaimana dikatakan oleh At-Tahawi di sini, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Allah itu tidak fana dan juga tidak hilang atau punah, akan tetapi tidak terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Itu makna daripada isim atau asma Allah al-haq. Baik, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan dan memberikan keberkahan pada kita di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita bisa mampu memaksimalkan ya, ibadah kepadanya di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan ataupun tidak kehilangan. Wallahu ala dzalika qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ajib, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.